Oke guys, pada hari ini saya jumpa sejenis kayu yang dinamakan pohon pokok selunsur. Jadi pokok ini cukup besar jugalah bagi aku lah. Keunikan pokok selunsur ini, mari kita lihat. Kam-kam. Oke. Ini pohon selunsur. Okay. Ini tinggi juga ni kawan. Sahabat. Jadi pohon ini dinamakannya selunsur kena pohon ini kalau dia ada waktunya kulit dia akan mengupas. Jadi pohon ini jenis yang keras lah pohon ini. Jadi orang di sini kalau pohon ini dia orang tidak akan menebangnya. Karena pohon ini susah lah untuk dijadikan papan. Karena dia terlalu keras pohon ini. Ini besar dekat pohon ini sahabat. Jadi, kita pergi ke dekat lagi. Mana? Papan sini hanyut nih kawan. Pohon ini, inilah kulitnya sahabat. Ini besar juga pohon ini. Ini semualah kulit dia yang mengupas. Ini. Inilah dinamakan selunsur. Di pohon ini besar ada dua cabang di sini. Kita boleh lihat mempunyai dua cabang. Oh, tinggi ini. Nah, dinamakan pohon selunsur. Ini pohon ini jarang lah orang nak menggunakannya. Ini kita lihat di sini. Besar. Ini pohon ini sudah berapa puluh tahun sudah ini. Pohon ini pun saya lihat unik juga. Ya, bercabang, bercabang dua. Kita lihat dari sebelah sini. Kita lihat ya. Oke. Unik pohon ini. Ini dinamakan pohon selunsur. Pokok selunsur lah. Oke guys. Terima kasih kerana anda menonton. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa lagi. Sap-sap prasa. Bye-bye.